Rejang Sari. Ini merupakan tarian rejang baru yang diciptakan oleh Bapak Iketut Rena pada tahun 2017. Dengan iringan tari yang dikomposisi oleh Bapak Imade Murna. Tarian ini mengusung tema ritual dan konsep kesederhanaan. Tarian Rejang Sari dapat ditarikan oleh perempuan dalam semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Tari Rejang Sari memiliki nilai religi, di mana seni pertunjukan tari Rejang Sari terdapat persembahan untuk Tuhan sebagai wujud bakti, rasa syukur atas anugerahnya, dan rasa tulus, ikhlas, serta bertujuan memohon kedamaian, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, dan keselarasan hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Kemudian terdapat nilai estetika yang menampilkan seni pertunjukan yang selaras, di mana seni pertunjukan tari yang diiringi oleh iringan musik, serta diimbangi dengan alunan gending atau kidung. Selain itu, keindahan dapat dilihat melalui gerak tari dan busana yang digunakan. Bapak Ibu hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan seni pertunjukan tari Rejang Sari dari Paguyuban Bali, Kabupaten Ngada.